kali ini kita makan momen tawa. Dimana momen tawa ini asli ciri khas hutan di Kalimantan ya. Buahnya seperti ini. Biasa momen tawa ini memang kebanyakan dimakan seperti ini ya teman-teman. Dan cara masaknya makannya seperti ini. Bagi teman-teman yang di luar yang tidak tahu cara makan buah mentawa, begini caranya. Ini ya. Mentawa. Nakal. Bijinya ini enak juga dibuka di dalamnya, nanti dimasak pakai tempoyak. Lemak. Jale. Ini apa? Dia baru. Ya. Lebih enak lagi buah mentawa ini dimakan ke rambutan. Nanti saya coba ya. Kalau yang sudah masak bisa dia merah, tapi saya tidak terlalu suka. Ini agak tipis ya buahnya. Bisa dia tebal ya. Kemarin ini dipanjat di hutan. Di lokasi kita sendiri ya. Ini buah ditanam ya, teman-teman. Bukan buah sembarangan. Ada pemiliknya. Saya ambil rambutan, cocok, enak sekali campur rambutan. Ini rambutannya. Gila deh. Taruh ya. Begini ya teman-teman. Seperti ini, ambil, tinggal kita ambil di sininya. Nah. Ini mumpung masih di kampung, kita makan-makan aja buat asli hutan dulu. Gatah. Dia juga mempunyai kandungan getahnya ya. Lekat. Nanti kita buang pakai minyak tanah. Nah, ini rambutannya. Kita makan. Sedap. Oh iya. Buah mentawa ini kalau kalian makan obat atau minum obat ya, jangan kalian sertakan ya makannya, karena buah mentawa ini membuat badan kita menjadi panas. Jadi buah mentawa ini tidak boleh kita makan saat kita sambil minum obat. Kita bisa panas dalam kenanya ya. Itu saran saya. Tuh teman-teman yang dari pulau luar pulau Kalimantan mungkin sudah tahu ini buah mentawa ya. Ini lumayan kecil teman-teman. Ini yang bulatnya. Nanti saya tunjukin pohonnya kepada kalian ya. Dia kalau kita panjatnya, kita harus buka ininya, nah, agar kita tahu atau tidak ini sudah tua atau tidak. Kalau di pasar, di jalan saya kemarin tanya ini sekitar 12.000 sampai 20.000 ya satu buahnya. Ini lumayan langka, satu tahun sekali berbuah. Ini dia.
biasanya buah mentawa ini juga kita panjat ramai-ramai ya, bersama keluarga, itu menjadi tradisi namanya. Nah, ini apa? Ya, tradisi manjat buah nenek moyang itu sangat seru sekali teman-teman. Namanya di sini buah parenean. Jadi kami dulu sering manjatnya. Biasanya di Tembawang itu ada buah langsat juga, ada buah mentawa dan rambutan. Bisa kita panjat rame-rame satu keluarga. Bisa udah yang di kampung yang jauh-jauh kita kabarin biar dia datang sini. Pakai rambutan lagi. Oke. Ini suasana di kampung ya teman-teman. Ini rambutannya, ada buah jambu juga. Ini barayannya, ada buah kelapa. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri sampai di sini dulu videonya ya. Ya, tetap ikuti petualangan saya. Nanti kita akan berburu lagi di hutan, cari buah-buah langka di Kalimantan ya. Jika kalian suka, jangan lupa di share, like, dan komen. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah.